Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel aku ya. Di sini Ami Channel. Kali ini Ami mau goreng singkong. Ini penampakan dari singkongnya. Sebelum digoreng kita rebus dulu ya, biar lebih empuk. Udah mateng, kita matikan kompornya, lalu kita tiriskan singkongnya ya teman-teman. Kita masukkan bumbu penyedap rasanya teman-teman, karena lagi males ngulek jadi pakainya yang praktis. Lalu kita aduk-aduk biar rata. Nah ya, kasih bumbu secukupnya. Hingga rata. Ini ceritanya kemarin suami itu pulang kerja nyabut singkong ya. Pulang itu bawa 3 biji singkong. Jadi karena aku lagi batuk, sebagian direbus saja, terus yang sebagian digoreng, permintaan dari Pak suami. Kita siapkan wajannya ya, tuang minyak secukupnya, lalu kita hidupkan kompornya ya. Udah hidup, wajannya hitam, minyaknya kurang begitu kelihatan ya. Ini wajan dari suamiku waktu masih duda dulu. Jadi apa ya, gosong gitu. Mau tak gebeki, yang satunya malah bocor ya. Jadi udah biarlah, walaupun hitam yang penting bersih ya teman-teman ya dalamnya. Ya teman-teman, kita masukkan singkongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng ya teman-teman ya. Orang dua aja masak singkong selera berbeda ya. Sebenarnya aku suka banget kalau digoreng. Dun, korek digowo, aku ora duwe korek. Kita balik ya teman-teman biar nggak gosong. Ini kuning kecoklatan, mulai kuning ya. Aku nikah udah 1 tahun tapi sama sekali belum beli perabotan. Karena rencananya mau pindah ke seperti banyak ya. Ini kan tinggalnya di daerah asal suami. Tadinya rencana mau pindah ke seperti banyak tapi belum jadi. Pikirku kalau beli perabotan di sini tambah repot pindahnya ya. Ini ya teman-teman, udah kuning. Musim penghujan ya, banyak orang batuk pilek, flu, demam, kanmo. Kita angkat ya, takutnya gosong. Warnanya cantik ya teman-teman ya. Masak sendiri, dilem-lem sendiri. Kita taruh di piring ya, buat temen ngopi nanti kalau suami udah pulang kerja. Kita suguhkan ditemani secangkir kopi. Udah mateng ya teman-teman, tinggal nunggu yang order singkong goreng belum pulang kerja. Ini yang direbus, nanti ini yang tak makan ya. Ini ada sayur mau dipanasin.
Kita hidangkan ya teman-teman. Baru pulang kerja, kumut-kumut. Sakno. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus akun Ami channel ini ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, share, like, komen di bawah ini. Di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.